Nah, ini aku saiki sering kali nyawang YouTube iku wong-wong bule-bule termasuk yang salah si jine Cak Dev nang Londo Kampung iku kan fasih ngomong Jawa. Sementara YouTuber liyane iki pengen ketok kaya wong luar. Ya, ketok kaya wong bule niku. Padahal ya sik luwe akeh menurutku ya, sik luwe akeh konten-konten yang perlu dibahas, yang perlu ditampilkan nangoni masyarakat itu mengenai budaya lokal. Jadi ayolah bareng-bareng, aku ya pengen gawe konten sing iso nyitokno. Nah, iki loh Jawa Timur, iki loh Indonesia. Jadi gak melayu nanggone wong bule sing malah luwe prihatin dengan budaya kita. Sementara kita sendiri berlomba-lomba untuk meniru budaya luar. Ya banyaklah, karena semakin maraknya media sosial, semakin gencarnya informasi yang mudah didapatkan, kita sendiri seakan-akan lupa bahwa gini ya, budaya lokal itu perlu kita publish ke umum. Jadi semua orang bisa melihat budaya kita, termasuk orang-orang bule. Kan dari para kementerian pun, kok masih kementerian, terlalu terlalu tinggi ya, cuman gak apa-apa, namanya juga sharing-sharing ya. Kementerian pun mendukung budaya-budaya kita untuk dikenalkan di luar negeri dengan semboyan Wonderful Indonesia ya. Jadi kita pun sebagai manusianya harus lebih merawat begitu ya. Kalau di daerah saya ini Gresik, di daerah Gresik itu banyak wisata religi dan lebih dikenal Waliullah ya. Ono Gresik iki ono telu. Ya, ono telu. Malik Ibrahim sebetulnya banyak, cuma yang lebih dominan ini tiga ini. Malik Ibrahim, Sunan Giri, dan makamnya Nyai Fatimah binti Maimun yang ada di Lerang. Itu semua masih banyak. Dan di antara tiga ini pun masih banyak sub-sub yang perlu kita kenalkan ke publik. Dan kita sebagai warga warga Gresik ya, minimal yo nek ngelencer aja sih, ngelencer nang wisata iku. Meskipun kalau di wisata itu banyak masih banyak penjual yang bukan dari Gresik ya, apa-apa paling tidak kene wis muterno duit nang kono ya, ben ekonomine bertumbuh, Gresik tambah, oh wisata iku mau tambah rame yo, kene dhewe sing enak ngono lho. Kene yo iso oleh bagian bagian opo aran iku, membanggakan Gresik lewat cara-cara kita, termasuk termasuk kita yang mencoba berbagi melalui konten. Ayo kita berkolaborasi untuk meramaikan ini ya, apa, meramaikan sponsor untuk budaya-budaya kita yang ada di Gresik. Cukup itu dari saya, sekian, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe.